Syedalalun, sebanyak 4 unit rumah toko atau ruko di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar pada Sabtu 23 April 2022 dini hari, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat hangus terbakar. Keempat ruko yang terbakar itu berkonstruksi kayu dan merupakan milik dari Irfani 40 tahun, Almazid Safrizal 33 tahun, Syaifuddin 24 tahun, dan Almarhumah Busari. Dampak dari kebakaran tersebut juga berimbas kepada 8 rumah warga yang berdekatan dengan ruko tersebut, di mana 8 rumah warga yang terdampak menyebabkan kebakaran di bagian belakangnya. Diketahui api baru bisa dipadamkan pada subuh sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran itu diakibatkan arus pendek dari salah satu ruko yang terbakar tersebut. Namun demikian, pihak kepolisian akan melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran itu. Dalam kebakaran itu, BPBD Benar Meriah menurunkan sebanyak 8 unit armada damkar dari Posdam Utama, Posdam Pondok Baru, Posdam Lampahan, dan 1 unit fire jeep. Dari Redelong, Budi Fatria, Serambi On TV. Hmm?